dari kenari-kenari gacoran sobatku di kios Bapak Haji Busro ini sangat melimpah. Assalamualaikum sobatku, selamat pagi, hadir kembali di updatean burung pasar Pramuka. Ini tepatnya di parkiran motor bagian belakang pasar Pramuka, dan di sebelah sini ini ada bak sampah sobatku ya. Untuk patokannya sobatku, ambil dari gedung kuning langsung masuk ke parkiran ke sini, dan di sini ada gang, kita naik sobatku. Nah, ini ada anak tangga. Untuk tujuan hari ini ke kios Bapak Haji Busro. Di sini di kios Bapak Haji Busro banyak sekali burung-burung kenari sobatku, khusus burung kenari ya. Nah, kita lihat harga-harganya di kios Bapak Haji Busro. Nah, ini kenari-kenarinya sobatku masih full stock ya, masih banyak, belum lagi yang di dalam. Oke sobatku, untuk dukungannya OMI Channel, mohon subscribe, like, dan komen, tulis komentar untuk masukan video, dan terima kasih. Nah ini sobatku sudah berada di dalam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Haji ya. Pak Haji, ini yang ready di kios Pak Haji Busro, kenari apa aja nih? Kenari ya, kenari semua. Kenari semua. Kalau jenis? Ini juga bisa juga, ada yang AF. Ada AF. Ada yang loper. Loper ada. Orang bilang kalau tempat lain super, kalau sini SPR. SPR ya. Sebutannya kalau tanya semprol. Gitu. Semprol. SPR itu semprol. Semprol. ada yang ada cuma Pak Haji Busro aja. Oke, yang ada di cuma di Pak Haji Busro. SPR semprol. Gitu. SPR semprol ya. Nah. Oke, terima kasih Pak Haji. Oke. Kita langsung pantau nih. Untuk yang pertama sobatku, ini ada kenari yang loper cerah. Untuk harga 150, dan ini bahan. Untuk persediaan ini masih banyak banget, stok warna full. Untuk WA-WA ada di deskripsi video. Untuk kirim-kirim di kios Bapak Haji Busro, bisa kirim-kirim sobatku, nanti tinggal kontak WA yang ada di deskripsi video. Atau datang lebih mantap sobatku ya ke kios yang ada di lantai 1. Nah, tepatnya ini di depan anak tangga, dan persediaan masih banyak ya, full. Ayo Pak, terima kasih. Nah ini sobatku ada pantauan ya dari teman kita di kios Bapak Haji Busro. Dari kenari-kenari gacoran sobatku, di kios Bapak Haji Busro ini sangat melimpah. Nanti yang cari kenari-kenari gacoran bisa langsung merapat di lantai 1 ya, tepatnya di depan anak tangga. Sobatku, untuk kenari star bulunya ya, nah, ini sedang ditawar-tawar. Untuk kenari gacorannya ini sedang dipilih-pilih sobatku di kios Bapak Haji Busro. Ini teman-teman kita ya yang sedang memantau burung dari kenari yang gacoran. Untuk tersedia kenari gacoran ini kios Bapak Haji Busro ini banyak banget, melimpah, masih full warna ya dari kenari gacoran ini. Nah, ini sobatku sudah diperiksa ya. Mantap ya. Ini akhirnya sobat bosku, harga kena berapa ini Pak? Kalau harga nawarinya sih ya agak mahal, jadinya 400. Jadinya 400. Yang kenari apa nih tadi? Star Blue. Star Blue. Dari jenis apa? Wah, kalau jenisnya mah udah berubah-ubah ya, yang penting dia punya warna star blue. Yang penting punya warna star blue. Nah, kalau jenisnya berubah-ubah. Wah, ada yang gede, ada yang kecil, sama. Oh, ada yang gede, yang kecil. Yang penting warnanya. Yang penting warna dan suara ya. Nah, itu. Oke. Okay. Enggak beli dari mana asalnya jangan. Oke. Okay. Nah, ini masih melihat dari jenis kenari yang lain atau warna yang lain sobat ya. Soalnya di kios Bapak Haji Busro sangat melimpah. Dari warna-warna ini masih full stock, banyak banget ya. Ini untuk kenari yang sudah rajin bunyi sobatku, dari kenari-kenari di kios Bapak Haji Busro. Nah, transaksi sobatku mantap ya. Untuk yang kenari betina sobatku, ini juga tersedia yang sudah siap produksi. Untuk harga 175.000. ini untuk koleksi warnanya ya. Ini nyampe ke atas Pak ya. Ini nyampe kata sobatku dari koleksi warna.
samping tuh sudah tuh boleh tuh. Nah, ini untuk stok warnanya sobatku dari kenari betina yang udah siap ternak. Untuk betina dan jantan nanti tinggal dipilih ya, di sini tersedia banyak nih. Untuk yang kenari gacoran ini tersedia masih banyak banget sobatku. Ini untuk pilihan warnanya. Untuk harga Rp175.000 ini burungnya bisa dinego-nego, dipilih dulu ya. Masalah harga nanti bisa dikompromi di kios. Untuk persediaan ini masih banyak banget. Nah, ini full. Untuk pemantauan bisa langsung datang ya ke lantai 1. Lebih bagus sobatku untuk melihat burungnya. Untuk kenari Star Blue sobatku ini yang sudah gacoran tersedia masih ada untuk harga Rp400.000. Untuk warna full ya dari kenari gacoran. Ini juga tersedia yang koleksi warna gacoran dari harga Rp375.000 yang loper ya. Untuk persediaan ini stoknya masih full, warna masih banyak. Ini sobat gua ada pantauan ya dari burung kenari. Pak, untuk pantauan burung kenari apa, Pak? AF. AF. Ya. Oke. AF harganya 500. Harga AF 500 ya. 500 dapat diskon, makanannya sebungkus. Makanan sebungkus dapat diskon. Nah, mantap. Yang udah gacoran ya. Oke. Nah, ini bos kita yang beli nih. Langsung dibungkus bos gua dari burung kenari AF. Ini bos kita beli. Mas bos dari mana, Mas bos? Eh? Dari mana? Halim. Halim ya. Oke, pagi-pagi beli burung kenari di kios Pak Haji dari Halim. Minggu untuk liburan main-main. Main-main ya. Sambil beli kenari di kios Bapak Haji Busro. Lantai 1. Untuk kenari jenis AF sobatku, ini yang sudah gacoran ya. Ini untuk harga Rp500.000. Untuk selengkapnya nanti sobatku bisa langsung pantau ke kios, dipancing burungnya sampai bunyi. Untuk garansi bunyi nanti tersedia ya di sini. Nah, ini untuk stok warnanya sobatku dari kenari AF yang sudah rajin bunyi nih. Untuk stok dari kenari AF ini masih banyak ya. Untuk yang kenari loper bahanan persediaan masih full stok ya, banyak banget. Untuk harga Rp150.000. Ini untuk koleksi warnanya masih full. Untuk sebelah sini juga masih ada sobatku. Untuk yang kenari loper bahan ini ada warna Isabel ya, yang warna coklat susu. Ada Isabel, ada Bon, kuning Estrados ada ya. Mantap nih, masih full pokoknya, tinggal dipilih aja dari burung kenari lopernya. Untuk SPR, untuk SPR ini singkatan dari Semprul sobatku. Untuk jenisnya ini kenari lover. Kalau di tempat lain itu lokal super ya, kalau di sini itu Semprul. Ini untuk harganya yang sudah gacoran kena berapa, Pak? 375 ya, ya. Untuk loper atau SPR-nya 400. Kalau yang SPR 400 ya. Untuk kenari ini yang sudah rajin bunyi atau udah gacoran sobatku, yang loper untuk harga Rp375. Ini untuk koleksi warnanya ya, masih full. Ini ada yang jambulan dari kenari loper. Untuk warna-warna masih stok full, banyak banget nih. Masih banyak ya, masih full. Selengkapnya nanti sobatku tinggal dipantau di kios Bapak Haji Busro. Untuk jenis dari kenari AF ini di bagian atas
tersedia masih banyak dan full warna. Untuk mencari warna kesukaan nanti bisa langsung merapat ke sini di kios Bapak Haji Busro. Ini bagian atas ya. Ini untuk bagian luar juga tersedia sahabatku, yang masih gacoran-gacoran dari burung-burung kenari punya Bapak Haji Busro. Untuk persediaan ini masih banyak dan full warna. Untuk nego-nego nanti bisa langsung main ke kios ya. Nah, ini sedang berbunyi sahabatku. Untuk koleksi warnanya sahabatku, dari kenari loper yang sudah gacoran. Masih banyak ya, masih full. Nah, ini sedang berbunyi sahabatku dari burung kenari. Nah, ini ada teman kita sahabatku ya, yang sedang memantau di kios Bapak Haji Busro. Untuk pantauan burung-burung ini sangat kumplit, burung-burung kenari warnanya full ya, banyak banget. Oke sahabatku, itu dulu yang bisa disimak dari kios Bapak Haji Busro. Selengkapnya nanti sahabatku langsung main ya ke kios. Terima kasih sahabatku yang sudah menyimak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.